Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rico Story TV. Di kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumahnya Mas Ahmad ya, di Dukuh Beji, Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau Kota Susu, teman-teman. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber-subscriber saya yang baru dan yang lama yang sudah mengikuti. Terima kasih sekali, kalian sangat istimewa. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mencari ilmu atau belajar dari Mas Ahmad, di mana untuk mengenal atau mengetahui kenari YS yang siap kawin. Monggo Mas Ahmad bisa dijelaskan untuk ilmunya ini. Ya, terima kasih. Ingin berbagi ilmu saja untuk teman-teman, untuk kenari mania juga. Kalau di saya gitu, saya kan ada satu, hanya satu pejantan YS TKF 20. Mungkin ciri-cirinya untuk kenari yang siap tangkar atau siap produk dari jantannya sendiri, jelas yang pertama gacor bunyi. Terus kemudian yang kedua, pennya merah atau panjang ya, nanti bisa dicek burung dari teman-teman. Terus yang ketiga, kalau didekatkan betina itu ngerek atau ngotot, bunyinya ngotot ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah berpengalaman juga untuk masalah ternak. Mungkin dari saya cukup itu untuk pejantan YS yang siap kawin. Oke, Om. Mas Ahmad, terima kasih untuk ilmunya. Memang benar bahwasanya untuk kenari YS itu untuk mengetahui ciri-cirinya, yaitu yang pertama tetap gacor ya Om ya, gacor, kemudian pennya sudah merah panjang tentunya, dan kalau didekatkan dengan betina sudah ngerek ya Om ya. Dan untuk perawatannya sendiri Om, biar kenari tetap stabil untuk kawinnya itu bagaimana Om? Seperti biasa mandi tetap ya Om ya, pagi hari mandi, jemur tetap. Mungkin kalau disayang ya, karena kan setiap peternak mungkin sendiri-sendiri. Kalau di saya mungkin pagi jemur sekitar 15 menit sampai 30 menit menurut saya cukup. Terus setelah itu juga kalau saya umbar mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali, terus dikasih cepuk mandi, nanti akan mandi sendiri. Terus makannya juga apa ya, kalau di saya sawi sendok dan juga jagung manis, jagung muda, jagung manis. Oke, untuk pakannya sendiri Om, untuk pakannya sendiri kan biasanya untuk import kan sendiri ya, seperti Prestige itu dicampur sama apa Om? Kalau di saya jelas niku Prestige, terus kemudian apa namanya? Dicampur atau enggak Om? Atau cuman Prestige saja? Kalau saya campur Om. Gitu. Kalau YS juga beda, karena nanti kalau dikasih makanan kilonan menurut saya nanti bisa suaranya serak dan ya, sebagainya, nanti mungkin bisa nyilet atau dan lain-lain. Oke Om, terima kasih sekali, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Memang benar Om, untuk kenari YS itu untuk penjemuran memang tidak harus lama, karena kalau kelamaan berjemur nanti bisa mengakibatkan beberapa hal, diantaranya adalah matanya bisa kerap ya. Nah, bisa ada nitik putih atau istilahnya rabun ya, katarak ya. Kemudian untuk pakannya sendiri juga berbeda dengan kenari-kenari yang sudah beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia sendiri ya Om ya. Untuk YS memang harus memakai Prestige, kemudian dicampur bisa Goldcoin, Belgi, terus Ebot dan lain sebagainya. Dan untuk EF-nya Mas Ahmad sendiri tadi menggunakan sawi sendok sama jagung manis. Oke. Untuk telur bisa digunakan Mas? Telur mungkin bisa. Apel juga? Ya, buah-buahan apel. Tapi tidak, kalau bisa tidak terlalu sering. Oke. Karena nanti kalau menurut saya bisa kurma telur.
Siap, mantap sekali. Oke, jadi untuk mengenal ciri-cirinya istilahnya ada tiga ya Om ya. Tadi apa Om? Ciri-ciri Kenari ya, yang siap kawin tadi. oh ya yang siap kawin pertama tentunya gacor, terus yang kedua pennya merah, terus setelah itu ngerek, kalau didekatkan betina ngerek. Oke, mantap sekali ilmunya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan lainnya.